Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli talabu ilmi rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kewajiban istighfar dan istirham. Ini alhamdulillah sudah dibukukan kalau berupa selebarannya, selembar dua lembar teteh sok ditilep-tilep, terus ditilep-tilep teh disimpen terus luka di mana. Dan bukunya juga sengaja sampai 56 halaman supaya bisa dicetrek dan bisa masuk saku. Judulnya kewajiban istighfar dan istirham. Istighfar itu artinya minta ampun, dari kata ghafaro. Ghafaro itu mengampuni. Jadi bahasa Arab itu biasanya diambil tiga huruf. Apabila itu fi'il dan menggunakan atau diawali dengan alif, sin, ta, itu minta. Jadi ghafaro pakai istagfaro, minta ampun. Akala makan, istakala minta makan. Nah itu tambahannya itu. Di sini juga jadi minta ampun. Ada kata-kata yagfiru dalam Al-Qur'an itu igfir, gufronan, magfirotan, istagfaro, yastagfiru, istighfaron. Ya. Ada kata-kata gofirun, gofarun, gofurun. Nah itu tersebar sampai 231 kata. Terkedah di etang. Nah iya, kalau kita percantan memangnya etang deh. Kata-kata gofir artinya pengampun atau gofar, gofur termasuk isim fa'il mubalaghah. Mubalaghah itu artinya isim fa'il mempunyai arti lebih. Kalau bahasa Sunda itu di ngako lentong. Itu jero itu jero. Tah. Jero itu jero. Tah jero mana jeung tadi? Nyeri itu nyeri. Cina gitu. Itu teh mubalaghah. Kalau rohimun itu yang memberi kasih sayang. Kalau rohimun itu maha penyayang. Jadi gofurun, gofarun itu artinya pakai maha. Benar-benar mengampuni segala dosa yang besar maupun yang kecil itu Allah. Kata istighfar, ghafir dan ghafar dalam Quran disebut satu kali. Kesimpulan di pirarian dengan hiji. Yaitu Quran surat At-Taubah ayat 114, surat Al-Mu'min ayat 3, surat Nuh ayat 10. Sedangkan kata ghafur terdapat 91 kata. Yang disandingkan dengan rahim, ghafurur rahim itu 57 kata. Kata al-ghafir dan al-ghafur adalah dua nama indah milik Allah yang disebut dengan al-asmaul husna. Perhatikan ayat di bawah ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfirlahu innahu huwal ghafurur rahim. Nah, di sini saya memberi contoh dari ayat Quran. Kata-kata ghafaro itu ada tiga di sini. Yang pertama faghfirli, yang kedua faghfaro, yang ketiga ghafur. Nabi Musa berdoa, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Lalu dia, Allah mengampuninya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini diantaranya Al-Ghafurur Rahim. Dan tidak ada Ghafurur Rahman. Sebab Rahman itu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada makhluk yang ada di dunia. Kalau Rahim itu kan di akhirat. Karena itu harus ada Ghafurun dan Rahimun. Ghafiri dzanbi wa qabili taubi syadidi iqabi dzitauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Dia adalah pengampun dosa. Nah, di sini hanya satu. Ghafir dengan ghafur itu beda. Kalau ghafur maha pengampun. Pengampun dosa, penerima tobat, pemberi hukuman yang keras dan pemilik karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Nah, di sini jadi ada lagi kata-kata istighfar yang terkenakan istighfar. Jadi kata istighfar itu disebut satu kali. Yaitu Quran surah 9 ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idati wa'adaha iyyahu. Adapun permohonan ampun, jadi istighfar itu permohonan ampun Nabi Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tiada lain hanyalah karena janji, suatu janji Nabi Ibrahim kepadanya. Jadi Nabi Ibrahim itu dicarekan ke bapaknya tengah lawan, malahan Nabi Ibrahim menyatakan saya akan mintakan ampun untukmu kepada Allah. Nah, itu diizinkan, hanya Nabi Ibrahim yang diizinkan, yang lain tidak. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu kami berkata kepada mereka, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Nah, sari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pada lembaran ini saya memberi contoh dari Al-Quran, kata-kata ghafaro, yaghfiru, ighfir, ghafur, kemudian istighfar, istaghfiru, gitu, magfirotan, gitu. Mengampuni adalah menghapus dosa, sehingga orang yang berdosa jika diberi pengampunan ia tidak akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Jika pengampunan atau maghfirah itu dari Allah, maka ia akan selamat di dunia dan di akhirat. Ia selamat dari siksa kubur dan selamat dari siksa neraka. Tuh, jadi orang yang mendapat pengampunan itu selamat itu. Mengapa wajib istighfar? Setiap orang mempunyai keinginan untuk berbuat dosa. Karena Allah telah menjadikan cinta kepada syahwat. Jadi Allah menjadikan manusia, manusia itu cinta kepada syahwat. Itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. Serta mengilhamkan kepada setiap jiwa manusia jalan kedurhakaan dan jalan ketakwaan. Firman-Nya, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Jadi Allah menyempurnakan jiwa manusia. Lalu dia, Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Jadi pada setiap diri manusia itu ada keinginan untuk berbuat jahat, ada keinginan untuk berbuat baik pada diri manusia.
Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Setan tahu kelemahan dan keinginan manusia. Karena itu ia benar-benar memanfaatkan kelemahan manusia untuk durhaka. Waqala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafrudo. Dan setan berkata, aku benar-benar akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Jadi dalam diri manusia, ya termasuk diri kita itu, ada keinginan berbuat dosa. Tak etak dimanfaatkan ku setan teh gitu. Cik setan teh abdi mah nyenak bagian abdi weh cenah gitu. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil adi wa la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka, bagi manusia di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya. Mukhlas itu terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Jadi betul-betul setan tahu dan akan memanfaatkan itu. Dan setan itu berjanji, betul-betul aku akan menggoda manusia. Sesungguhnya Allah berkuasa untuk memberi hidayah kepada setiap jiwa. Tetapi Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Di dalam Quran surat As-Sajdah itu ada. Kami berusaha, kami berkuasa untuk memberi hidayah kepada setiap manusia, tapi kami sudah berjanji. Berjanji. Kurang mau saya Quran ya. Jadi cantumkan itu panjang teuing. Surat 32 surat As-Sajdah. Ayat 13. Ayat 13 silakan dibaca artinya. Dan jika kami menghendaki niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Jadi Allah itu berjanji akan minuhan gitu jahanam dengan jin dan manusia. Itu janji Allah. Allah itu bisa berkuasa untuk memberi hidayah, tapi sudah janji. Nah, jadi banyak ke neraka. Nah, karena itu kita manfaatkan istighfar ini. Dan manusia diberi pilihan ketika hidup di dunia. Sekarang kita diberi pilihan. Badai ngaji mua, itu kan pilihan. Badai sholat mua, sholatna teh wajib bungkul atau wajib sunatna. Nu wajibna teh nah surat ponok, nah surat itu jadi banyak pilihan. Badai husu, badai mua, silakan itu. Nah, tapi nanti di akhirat tidak ada pilihan. Banyak manusia yang terjebak dengan indahnya kehidupan dunia yang menipu. Firman Allah, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakkurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama thaligaitin ajaba kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa magfiratu minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan kelengahan perhiasan. Nah, kalau dulu mah kurang permainannya. Ini kan la'ibun walahun wazinatun, permainan. Pan ayeuna mah bapak-bapak ge main game. Kelengahan ya.
perhiasan, saling bermegah-megahan, wah dipoto, foto di restoran atau dikirimkan. Itu teh perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain. Dikirim atuh cenah, dikirim teh fotona. Kemudian ada ya kelengahan tuh sekarang lebih banyak lagi. Di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyak harta dan anak keturunan. Ini firman Allah. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Ya, para petani mada upamitos melak keluar tetah tina taneuh aduh atoh eta teh terus nepi ka kemang sim kuring buka tangga cabe hiji teh diitung atuh si kemang disimpan di hanap barudak main bah nyeri hate tetah padahal teh cabe teh sabaraha nya. Ini mengagumkan para petani lalu muling dan kamu lihat menguning kemudian hancur tah kebon teh. Itu banyak dalam Quran, ada beberapa ayat. Jadi kehidupan dunia itu begitu. Engkau mah hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keriduannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Memperdaya itu menipu. Karena itu Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan manusia agar banyak istighfar dan bertaubat. Dia yang maha penerima taubat lagi maha penyayang pun menyuruh Nabi Muhammad SAW agar umatnya banyak istighfar. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, banyaklah istighfar, beritahukan itu. Firman-Nya wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu. Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepadanya. Artinya setelah istighfar tidak melakukan lagi itu artinya taubat. Niscaya dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan atau kematian. Dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau hari kiamat. Nanti ada ayat ini diulangi lagi, itu dijelaskan ya maksudnya. Di sini hanya memberitahukan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diperintah oleh Allah agar umatnya banyak istighfar. Kita umatnya, kita harus banyak istighfar. Oh ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ia mengusobak dosa geus kalung cenah. Ah, cenah kagok cenah ka neraka pada itu gitu aja maksudnya. Gitu. Marukan neraka teh panjang kadituna surga cenah. Jadi pareke dialugan ku malaikat teh cenah. Jadi lamun dosana saeutik ngalugeun teh atuh ka neraka. Tapi lamun dosana gede dikitu ku pulawar teh. Pas ka surga. Nya lewat padahal sanes kitu neraka mah apa jero jadi ngalungkeun teh ka handap itu jadi yo bablas ka surga jero eta teh panghandapna teh kaum munafik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada hamba-hambanya bahwa Allah itu akan mengampuni dosa semuanya. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kan dulu ada orang yang berdosa. Di sini aja disebutkan insya Allah ada. Beliau pun disuruh istighfar untuk dirinya dan umatnya. Tuh. Fa'lam annahu la ilaha illallah.
fastaghfir li dzanbika wal mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Dan dosa orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mabagernya ka Nabi Muhammad ge pangsopan mintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Pada orang motor laki itu, ya Allah, mugi Allah ngapunten tetangga abdi sadayana anging si eta entong. Nah, oke. Kan hesena atuhnya. Si eta mah entong cenah kitu. Kitu ari dibagi teh. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Kita meyakini bahwa di akhirat ada dua tempat yang bertentangan, yaitu surga dan neraka. Surga adalah tempat kenikmatan yang sangat menyenangkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan neraka adalah tempat siksaan yang sangat menyakitkan. Penghuni neraka adalah kaum kafir dan orang-orang berdosa. Nah, lebih orang gak dua dosa tuh. Atau ke surga ke neraka? Saya tak. Ayo sana di aku ke neraka nalim. Tetapi tidak setiap orang yang berdosa akan masuk neraka. Mereka adalah orang-orang yang selalu istighfar, memohon ampunan. Firman Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka selama mereka memohon ampunan atau istighfar. Mudah ya, tinggal istighfar. Ah, istighfar mah teu kedah ngeujeun atuh. Tidak usah pakai puasa, tidak usah pakai HP, tidak usah pakai kuota. Sinyalnya kuat, ada di mana-mana, bisa dilakukan. Tinggal mengucapkan astagfirullah. Dan ayat ini ya yang menjadi harapan saya itu khususnya, pokoknya ah istighfar we gitu dah Allah mah. Kufaro. Karena itu dicantumkan di belakang ini. Nah, di belakang dalam jilidnya cantumkan tuh. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka mohon ampun. Tapi istighfarna kedah ikhlas. Ulah kieu ningali budak eta mah hanjar mani. Ya budak leutik incu. Hanjar mani buat hujan kecepretan atuh kotor. Cek nini nata astagfirullah arimane beda istighfar. Ini ada hadis Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW qala inna mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa in taba wa naza wa astaghfara suqila qalbuhu fa in zada zadat fa dzalika ar-ranu alladzi dzakarallahu fi kitabih kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin jika ia berdosa dalam hatinya ada setetes noda hitam. Ya, kalau dosanya besar titik noda hitam besar. Jika ia bertobat, berhenti dan istighfar, hatinya mengkilap lagi. Allah tadi hapus tah si eta teh. Anu hideung teh. Jika berdosa lagi, maka nodanya bertambah. Jadi mulai dipupus nage, mah tiasa ku pupus biasa tah. Wah, dikitu nage hese. Terus ya, wamplas tah. Itulah yang disebut dengan ron. Yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Mutaffifin ya ayat 14. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati ron, itu menutupi hati mereka. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughanu ala qabi wa inni la astaghfirullaha fi yaumi mi'ata marrah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku sering diliputi rasa gundah dan sungguh aku benar-benar selalu istighfar dalam sehari 100 kali. Jadi gundah tanya dah keemutan mah Rasulullah mah senang atuh keemutan teh.
Jadi senanglah takie kan sudah berpasrah diri kepada Allah. Tapi kadang-kadang bingung gitu teh, bingung teh gundah gitu. Galau. Galau mau orang dinya tuh, cipagalau. Jadi suatu saat Rasulullah SAW itu punternya ada ieu mah dina Quran ayana ge. Ingin membahagiakan istri-istrinya, tapi istri-istrinya teh rupa-rupa teh. Ayeuna no hoyong yo tinggal apa kona kalung gitu. Wajar ya kepada suami gitu. Sampai Allah menurunkan ayat Quran. Bere we cenah. Tapi langsung dicerai. Itu. Sehingga ada pilihan rek tetap jeung Rasul menjadi istri Rasul atau kamu ingin perhiasan ini dan Rasul punya penghasilan tina kebon teh. Dan banyak hadiah untuk Rasulullah itu. Diberikan saja gitu. Bahkan persaingan antara istri itu ada. Jadi Rasulullah teh setiap hari minum madu. Yang punya madu itu adalah Zainab. Zainab itu orang Yahudi yang dinikahi oleh Rasulullah. Madu keluar lidah sebagian didinya. Dan sarunu sanesnya kadinya wae cenah nya mah itu aya naon cenah. Di maduna teh anu di eta teh anu di datangkan ya untuk dari saudara-saudaranya gitu. Mun aya madu Yaman beurna eta teh. Nah, setiap badami eta teh mun tos tirinya cenah kasaha we mah bagianna teh. Misalna tirinya ka Aisyah, Sur Aisyah teh bau naon ya ieu teh. Oh, cenah dia tidinya mamadu masa bau omanya cenah madu bau esoknya ka Hafsah Sur Hafsah gitu bau naon cenah itunya gitu berarti sarua baunya. Oh sahur Rasulullah teh ah cenah mah minum madu lagi gitu. Coba dilihat Quran surat At-Tahrim ayat 1 ya ayat 1 itu diantaranya. Dan ada masalah yang lain gitu. Pokoknya mah kecemburuan tuh ada. Terutama Aisyah dan Hafsah. Tapi diampuni itu. Silakan artinya. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, jadi itu tetap angkat Rasul. Ingin menyenangkan hati sampai mengharamkan yang halal. Halal. Malahan bukan hanya itu. Oh, kan itu wae cenah padahal itu gaduh putranya. Pan diurangi aya laguna cenah mejarkeun yang budak padahal yang sampai Rasulullah mengharamkan ditegur oleh Allah, tapi Allah sudah mengampuni ya. Ulangi lagi coba, ulangi lagi ayatnya. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dihampura nya ge salah gitu. Rasul teteh urang mah luka. Dan itu kalau dilihat dari psikologi dan sosiologi, nah ada apa? Ada pelajaran bagi kita gitu. Kita lanjutkan ya, masih halaman 14. Firman Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, di atas sekalipun berdosa Allah telah mengampuni beliau, firman-Nya, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata yaitu Fathu Mekah agar Allah memberikan ampunan kepadamu wahai Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjuki ke jalan yang lurus. Nah, ini Rasulullah mah
sudah diampuni. Walaupun Allah telah mengampuni beliau, namun beliau tetap memohon pengampunan istighfar. Bagaimana dengan kita? Nampaknya kita harus lebih banyak lagi istighfarnya. Urang dia tah cenah jamaah GBA hiji, ahli masjid, ahli pangosan diampuni ku Allah teh yang lalu dan yang akan datang. Nah, kira-kirana urang nyen dosa moal. Tadi ampuninya itu. Tapi Nabi Muhammad tetap saja istighfar. Kemudian istighfar, cenah urang mah istighfar dah sudah diampuni. Rasulullah mah sudah diampuni. Teh istighfar kene 100 tah. Urang mah 100 dosana teh. Zaman ayeuna teh dosa teh dianteuran. Dianteurkeun ayeuna ka punggol mah kalau tidak mau punya dosa diam di kamar. Pan ayeuna mah asup ka kamar si dosa teh. Sudah bari kamar. Iya. Sorangan jadi masalah mah. Jadi kira-kira we keur nonton kitu tah aya ustaz dikitukeun kana Quran. Langsung kana Quran dikitukeun teh. Nonton naon? Quran jeung Ustaz. Dina komputer ge penting ngaklik. Wah, ayanya kitu lah. Kitu merukan malaikat teu apaleun. Malaikat teu ahli komputer. Allah Maha Pengampun. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznih walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirallahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Seandainya mereka orang-orang munafik setelah menzalimi dirinya datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, iman munafik atuh munafik tepan leuwih ti kafir, datang kepadamu Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Tuh Allah teh sakumaha kurang kumaha atuh bageuna teh. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dijelaskan Rasulullah SAW menerangkan bahwa Allah sangat bergembira menerima tobat hambanya. Jadi teh dongengnya teh panjang gitunya. Nah, itu ada iya mah. Jadi ya jami kayak ini tinitan biasa bebeklan gitu. Karena onta teh segala rupi bekana aya dina onta. Itu di padang pasir. Kemudian dia istirahat gitu. Nah, ini teh ngalembengkeun eta teh tonggong beunan. Panai onta mah bintan sareng kuda, bintan sareng mercy, sareng kijang beda. Onta mah kitu teh. Jadi mun tebak onta mah kekituan teh. Nah, onta teh pada urang mah tiasa tibra gitu. Ai capek barang reup, barang gugah kitu teh. Nalinyap eta teh ontana teu aya. Mangganing mawa eta mawa salin, mawa bekat cai. Wah, geus bingung manehna teh. Yang kali tu ka dieu teang ka gunung itu teu aya, ka gunung ieu teh pan kitu berbukit-bukit ya. Nika capek manehna teh sare deui we kitu. Barang hudang ontana aya dengan segala bekalnya. Atoh teu? Atoh pisan atuh. Tah Allah teh langkung tikitu atohna upami aya hambana anu tobat. Geus dosa pisan. Balik deui tobat atoh teh Allah teh atoh. Ini siga nu icah mobil, kapungkur tara rencangan icah motor. Wah, manganing can lunas teh. Kalitu ka dieu. Ah eta mah motorna dikitukeun dibalikeun ku rencangan deui teh teh. Wah, ribut eueuh padahal eta geuni motorna teh. Padah main game dilating kitukeun kitukeun balikeun motorna teh. Motor urang cenah eueuh. Barang panggih deui teh nya. Wah, atohna teh kitu. Pan sujud syukur sagala teh teh. Masih halaman 15. Ya sudah sampai ke sini tah. Halaman 16. Rasulullah pun bercerita dulu pada zaman Bani Israel ayah jelma jahat gede amek teu kaup kasinggung mae dipaehan tapi nyinggungna teh. Nepi ka 89 atuh. Mun pi amekeun teh paehan mae kitu.
mun urang mah geus sambo meureunan gitu. Hanya atuh hek tanya heula nya. Hek tanya heula kumaha kumaha kitu. Ieu mun teu boga dosa ge dipaehan, panriweuh ayeuna teh. Tah. Hayang tobat naros ka ustad, sad cenah bisa abdi tobat teh. Naon dosa teh? Maehan jelema. Tapi loba sabaraha sabab busalapan. Wah, eta mah ka neraka kitu teh ustad teh. Amek lah. Ketelek payah di sini 100 bertemu dengan ulama, Allah maha penerima taubat. Nah di sini ada kata-katanya, dapatkah ia bertaubat? Orang alim itu menjawab, siapakah yang akan menghalangi orang yang bertaubat? Disuruhnya ia pergi ke tempat yang dihuni orang yang soleh. Entong kali tuli jug ini KGBA hiji cerembarannya. Entong balik di kalemu lantaran di lembur rumah maneh nges katelah geus ka sohor tukang maehan. Jung ini tadi tuh ditu coba loba nu balageur. Nah, ini teh tengah jalan maut dijemput aku malaikat azab. Wah, pinarakaeun cenah ieu mah. Pareng geus taubat. Heh, barajan tepi cenah kali tuh eta malaikat rahmat jeung malaikat azab para rea umum. Kemudian Allah mengutus malaikat yang ketiga. Tong loba omong ukur wae cenah tah. Jadi puntennya ya mama sebagai contoh. Batas kota teh kan Cibeureum jeung Cibiru. Beureum jeung Biru tah. Nah, misalna ada ka Cibiru ti Cibeureum. Cibiru teh tempat nu dituju maut di buah batu. Parapatan eta bebas buah batu. Caket ka mana ka Cibiru ka Cibeureum? Cibirunya itu. Beda sajengkal. Beda sajengkal asup ka surga tah. Jelema lumayan 100 teh. Entak gampil ka Allah mah. Tinggal tobat atuh. Dosa dan salah. Nah, aya dosa, aya kesalahan. Dosa dalam bahasa Al-Qur'an dikenal dengan kata-kata ismun, dosa besar kabairu ismi. Walladzina yajtanibuna kabaira ismi wal fawahisa wa idza maghdibuhum yaghfirun. Kenikmatan itu juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Nah, di sini kita ambil kabaira ismi dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera mereka memberi maaf. Selain ismun diungkapkan kata zanbun atau dunubun dan kata khotoya atau khotiah yang sering diartikan kesalahan atau dosa karena tidak tahu itu. Waladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, di sini saya memberi contoh bahwa dosa itu dari kata-kata dzunub. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan atau perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi kalau mengulangi lagi itu hese diampuni teh. Punten we abdi nu sakali dosa teh cenah kita sakali hampura lah sakali mah. Tilu kali kadinya deui. Moal dihampura. Fahisa adalah perbuatan dosa besar yang akibatnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga menimpa orang lain. Seperti zina dan riba itu melibatkan orang lain. Adapun yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri adalah perbuatan dosa yang akibatnya hanya menimpa dirinya sendiri, baik besar maupun kecil. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khotayana wa ma akrahtana alaihi minasihri wallahu khairu abqa. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni semua kesalahan kami dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Allah lebih baik dan lebih kekal. Ini tentang sihir zaman Nabi Musa. Jadi itu perbuatan
dosa. Di sini saya hanya menjelaskan kata-kata khotoya. Jadi ada ismun, ada danbun dan dunubun dan khotoya. Sedangkan sayyiat adalah bentuk jamaknya dari sayyun, sayyiah, artinya kejelekan, kesalahan, kebalikan dari hasanat. Biasanya sayyiat diartikan kesalahan atau dosa-dosa kecil. Karena itu untuk menghapusnya tidak menggunakan istighfar, tapi menggunakan tasbih subhanallah wa bihamdihin 100 ta'a. Melainkan dengan takfir atau kifarat. Sebagaimana doa ulul albab, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami. Nah, ini faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, itu istighfar. Badai jadi istirham, istirhamnya supaya saya enggak tamat itu. Wah, ya ini sihir kene gini. Istirham dari kata-kata rohima yarhamu rohman, rohmatan, boleh dengan tak marbutoh itu, boleh dengan rahmatun dengan tak maftuha, tak maftuha tak nukitu, tak marbutoh menukitu. Upami nganggo tak marbutoh dibacaan terahmah. Pemik itu rahmat. Saya pernah menulis nama ku orang Arab teh. Tulis ismuka rahmat. Ismu rahmat. Tulis kemana teh? Kita nulis nacena itu. Ada dua-duanya dalam Quran. Istirham artinya minta rahmat. Dan tadi kan ada rohima menyayangi. Kalau istirhama pakai alif sinta itu minta dikasih sayang. Dari kata rahimah tersebar dalam Al-Quran menjadi 335 kata. Dari kata rahimah terdapat nama Allah yang indah yaitu Ar-Rahman. Dalam Al-Quran disebut 57 kali dan Ar-Rahim disebut 95 kali. Jadi lebih banyak Ar-Rahim itu bagi orang-orang yang beriman. Ar-Rahman sering diartikan yang maha pengasih, sedangkan Ar-Rahim sering diartikan yang maha penyayang. Tidak setiap yang dikasih itu disayang. Itu sudah saya jelaskannya, neta malah. Tidak setiap yang dikasih, sehingga orang masih yang kasate. Ya, kandung amin, itu mengasih. Menyayang tidak. Dikasih itu karena disayang. Ngusir. Ya tidak apa karek jreng gitu punya jreng aku tak mau karek sakit tuh padahal itu aku tak mau dibere tetara tamat lah gue nantinya tapi si goreng kantos tah emang gak dongeng dari mana bapak-bapak ibu putus gaduh buku na ini goreng tuh jadi Amir Sapar Kapanganaran sama usad-usad, ayah usad jaya oke. Okay. Hujan tadi daerah Malangbong teh. Terus ayah kan karena bis pariwisata, itu ayah anu keketrok, ku konektor tadi gitu disiapkan. Sah itu teh, wah tukang ngamen sih langsung coba beli panabi nu kawasa. Ada karunya kehujanan itu. Ngiring ngamen cina ka supir teh, entong cina. Asup we cenah. Mun lagu ngeunaheun sok teruskeun. Lamun kira-kira teu ngeunaheun cicing. Apa teu ngeunaheun? Teruskeun lagu deui, daek lah mere 500 perak oge ceuk teh. Dugi ka eta mah atuh usah-usah teh masih teh nyaan eta mah. Eta mah kasih sayang eta mah. Sebab laguna enakeun. Tapi harus dibaca itunya Ar-Rahman Ar-Rahim atau sakita. Ini halaman 22. Itu bab surga dan sesepada apa. Bab surga teh ayat-ayatnya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bi jannatil lati kuntum tu'alun.
Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzula min ghafurin rahim. Nah, itu ayat apa sok jadi naon teh besar harapan ke surga teh maca ieu cobenya wangartoskeun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian tetap dalam pendiriannya istiqomah tidak punya Tuhan yang lain hanya Allah berharap ke Allah taraminta ka batur akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Itu hanya mengakui Allah sebagai Tuhan. Kamilah pelindung-pelindungmu dan kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu akan memperoleh apa yang kamu sukai dan apa yang kamu minta. Semua itu sebagai karunia penghormatan bagimu dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu sedang menjelaskan rahim. Terahman ma di dunia. Dikasih sayang Allah yang diberikan di dunia untuk siapa saja kumaha Allah. Tapi kalau rahim dari namanya Ar-Rahim itu surga. Tak itu surga teh. Hoyong naon? Tapi aya anu tanu naroskeun, ustaz cenah dupi di surga aya rokok. Bakat bahayang eta ngarokok. Da buka saum ge udud atuh, da teh makruh udud mah tuh. Nya, ganjaran ge kurang. Aya rokok teh cenah. Aya ngan teh aya seuneungan. Jadi sini nanti kada. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Nah ini dalilnya. Surat Al-Ahzab ini. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu. Agar dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dan dia penyayang kepada orang-orang mukmin. Nah, di sini yang diambil wa kana bil mukminina rahima. Jadi rahim itu bagi orang-orang yang beriman di sayang itu. Diteraskeun terserah atau selanya. Itu. Atau nabi kia wae ima diawas ku bapak-bapak, ibu-ibu, tangke ku abdi dicek. Ah, atau senang berarti semua atas teras kendi. Tapi di akhir buku ini ada contoh-contoh istighfar. Upami te apa ama diawas wae ngaja tu aksarana badag di halaman 40 tah. Aksarana badag di kanalan supaya jelas gitu. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Cirian dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah pengampunan kepada kita atas dosa-dosa kita yang besar, yang kecil dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.